lagi di channel Wayan Xgaming. Hari ini kita bersama truk Dilan ini, truk Dilan SBN Cargo bakal turun ya dari atas kelok 44 menuju ke kelok 1 guys. Come on, kita berangkat. Biar nggak bosan nanjak-nanjak terus, hari ini kita coba turun ya di tikungan kelok 44 ini guys. Ya, kemarin naik susah banget dan sekarang kita coba turun ya guys. Mungkin kalau turun bisa agak mudahan ya guys ya. Ini kemana pak lari pak nih? Ntar guys. Oh ke sini guys. Aku malah mau ke kanan tadi. Duh kok over ya guys. Kurang nih kayak ini angle-nya nih guys. Awas belakang. Yo maju. Sayang ini tidak ada apa namanya itu alfa atau stiker di depan tulisan Dilan-nya guys ya, ini kosongan. Apa mungkin ada ya, cuman aku salah pilih sasis atau gimana nih guys. Cuman di sini stikernya cuman Kino Cameo doang nih, tidak ada tulisan Dilan-nya guys. Tapi untuk bug-nya ini sama ya kayak truk bug truk Dilan. Kemarin aku udah di share sama modder SBN kalau ada updatean. Setelah aku cek ternyata isinya template dan aku nggak sempet guys bikin skin ya. Sebenarnya template nya sudah ada. Kalau mau bikin ya butuh waktu berhari-hari sih kalau bikin skin guys ya. Apalagi basicnya bukan tukang desain livery, itu bakal lama. Wah, hati-hati coy. Ini enak banget truk ini, guys. Engine brake aktif, rem bakom. Terakhir kita pakai truk tribal di sini, guys. Susah banget. Duga nyangkut-nyangkut dan beloknya nggak bisa sekaligus ya, harus mundur dulu. Bawa ada fuso, kita prioritaskan fusonya dulu ya. Mana fusonya nih? Oh dia ke bawah ternyata guys, aku kira nanjak. Berarti ada mobil kecil nih. Hop. Ternyata ini bisa bablas juga guys. Aduh. Kuat mundur kan nih? Oke, kuat ya. Ada suara sensor, guys. Sensor apa itu ya? Dit-dit gitu ya. Oke, ban kanan aman. Oke, kosong, let's go. Harusnya spion kirim diaktifin juga, nah kayak gini. Kita pakai spion edge on aja guys. Hop. Tuh, gak masuk. Ternyata pakai truk tronton juga agak susah belok ini guys. Kiri, aman ya. Aduh. Waduh, duh. Jati, Pak. Nyantol aja tadi bannya juga sama patok atau apa namanya? Benchmark ya. Untuk apa namanya itu penanda titik tikungan atau apa itu guys, atau untuk ngukur jalan dulu mungkin ya, itu patok-patok yang besar tadi.
Nanti. Coba kita tengok dari eksterior, guys. Dari tadi kita interior terus nih. Oke. Lumayan panjang sini. Kamera belakangnya cuma segini doang zoom out-nya, guys. Coba tengok dari depan. Weh, ganteng, coy. Duh, mana nih nggak kelihatan? Enak dari interior aja dah. Was kiri coy, kiri coy. Tuh suka bablas kita nih guys. Yang listrik di depan. Kuat gak dia mundur? Aduh, kok nggak mau mundur nih guys? Kalian aja maju ya. Ada batu nih. Oh. Ini mungkin sudah hampir setengahnya nih. Kalau turun lebih cepat ya guys. Sudah sampai sini aja nih. Nah, tikungan lagi nih. Wah. Oke. Wah. Susah guys, beloknya guys. Mundur dulu nih guys. Ini tikungannya nak parah nih. Duh. Sensor apa nih guys? Ya bunyi terus dari tadi. Yuk. Let's go, coy. Waduh, ini ngegantung jalannya, guys. Jalannya nih ngegantung nih, susah nih. Tuh kayak gitu, guys, ngegantung dia. Duh, nggak dapet nih kayak ini, guys. Ada patok di depan ini. Tidak bisa nih. Op. Steeringnya kurang patah ya beloknya, guys, ya. Mundur dulu, coy. Aduh, nggak kuat. Mundur nggak kuat guys, berat banget. Oke, kuat, pelan-pelan. Gila, ngegantung tinggi banget. Aduh, ini jelas gasruk nih bumpernya guys. Bumper gasruk, mundur lagi coy. Harap bersabar, bersabar yang belakang bersabar. Giliran dia nanti lewat guys, bakal kesusahan dia itu di situ. Lihat belakang kita udah ngegantung. Aduh, tiang listrik pula nih. Aduh, bak kita ngegantung coy. Aduh. Ada pagar rumah tiang listrik di sini guys, jadi susah banget nih guys. Lihat tuh ngegantung kayak gitu guys. Tapi nih dia licin sih, jalan pelan-pelan. Cuman depan ada pagar, nggak bisa nih. Kita teleport aja, guys. Aduh, susah banget sih tuh. Yuk, let's go. Nah, kan diajak pantal, guys. Itu turunnya itu nggak gantung itu. Pasti kepental kalau traffic. Ini guys, kayak gini guys tikungannya guys, tuh muter lagi ke sini ya. Tuh susah banget guys kalau tikungannya kayak gini guys. Harus hati-hati, ekstra hati-hati. Terus masih dapat ya, terus. Terus dapat yuk. Oke, ini kena tiang listrik nih, kita harus mundur guys.
Belakang kosong. Hop. Come on. Aduh, kok suka mati nih. Turun aja berat. Aduh, susah banget nih tikungannya kayak gini, guys. Yang listrik, coy. Bisa, coy. Sebenarnya kalau angle steering-nya nih nekuk habis ini masih dapat nih, guys. Cuman nggak tahu dah nih. Kayaknya nggak dapat nih, guys. Terus segitu tuh harusnya dapat kalau angle steering-nya 900 derajat ya. Ini kayaknya kurang, guys. Coba maju pelan-pelan. Udah mentok nih, guys. Kena ya dia tiang listriknya. Mundur dulu, coy. Aduh, susah banget jalurnya, guys. Kita udah setengahnya, guys. Itu laksonnya keren banget. Apa itu bis, guys? Ada-ada aja laksonnya. Aduh, ini susah nih, guys. Tikungnya kayak gini, guys. Ambil kanan mentok, terus banting kiri. Aduh, nggak dapet ini. Angle steering kurang, guys, ya. Kenapa ya, guys, ya, ini? Tuh, segitu doang yang mentok, guys. Ini segini. Nggak bisa dipolin lagi. Yuk, turun pelan-pelan. Ah, mati pula. Di bawah sini seperti sudah mulai enak nih tikungannya, guys. Aduh, ini ada satu lagi yang ekstrim nih. Ya, tikungnya kayak putar balik, guys, ya. Jadi susah banget. Wah, trotoar. Kanan kosong. Duh, nggak dapet ini. Dapet nggak nih? Oke, kosong. Nah, ini udah mulai enak nih jalannya nih. Sampai sini kita hop. Aduh, tempat ini adalah warung tempat biasa kita istirahat, guys. Siap, kita mungkin sampai di sini aja, guys. Kita lanjut lagi turun ke bawah di part berikutnya, mungkin di Facebook, guys, ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.